seorang supporter tewas saat kerusuhan diwarnai kerusuhan supporter. Sejarah supporter di tanah air diselimuti fanatisme buta. Nyawa menjadi murah dibandingkan pertandingan yang mereka saksikan. Fanatisme mengubah kesenangan menjadi tragedi. Kebencian diekspresikan secara terbuka dan massal. Arema bukan sekedar klub sepak bola, juga bukan sebuah nama saja. Arema adalah sebuah identitas, suatu simbol, dan lambang yang menyandang tinggi martabat Arek Malang sebagai budaya. Bukan hal baru jika kita mendengar sebuah nama dan ucapan Arema dalam kehidupan. Dari tukang bakso, restoran, sampai angkutan umum. Itu semua hal wajar. Karena Arema menjadi media katalis bagi energi potensial dalam tubuh Arek Malang. Mungkin ribuan dari kalian ingin menghancurkan Arema dan Aremania, tapi tak akan ada satupun dari kalian yang bisa menghancurkannya. Because Arema not just a football. Aku sih harapanku Banyuwangi, Aremania Banyuwangi ya. Iku punya ciri khas. Iku sudah biasa wis tak ide itu memang wis tak sampai noh. Mungkin sekitar 4 tahunan yang lalu. Jadi, ya memang untuk sementara memang saiki kan kita enggak bisa nonton ya langsung di stadion. Memang enggak bisa nonton. Memang untuk ini Banyuwangi, Aremania Banyuwangi iki kudu duwe ciri khas dhewe. Pemain dari kejauhan pun mereka akan tahu kalau itu Aremania Banyuwangi. Apa sih ciri khasnya Banyuwangi? Udeng. Nah, seperti itu. Dari kejauhan kita sudah tahu. Dari udeng. Dari udeng pun kalau mau dikolaborasi, mana arah-are nggih tulisan apa? Kumpul-kumpul kumpul, arek kumpul kabeh, tulisan udeng biru karo putih. Tulisan putih bentuk tulisan Aremania. Nah, seperti itu. Dari kejauhan mereka akan tahu. Oh, itu Aremania Banyuwangi. Nah, tetap ARD ya iku apa iso ngekei contoh sing lain apa ciri khas daerah. Ciri khas daerah. Masuk Bali. Kan Bali nanti pake udeng, udenge Bali, ciri khasnya Bali. Malah kadang-kadang wong kene melo-melo nggih udeng Bali, ya kan? Nah, seperti contoh ya Bali. Nah, ya di Banyuwangi paling enggak dari apa ya? Kayak pejabat-pejabat Banyuwangi akan menghargai kita. Gitu loh. Oh, iki Aremania masuk Aremania, tapi tetap membawa nama daerah. Masih itu wong pemda wong de, wong pejabat enggak pernah kontribusi ning Aremania yo. Paling enggak kita itu kalau ada apa-apa paling enggak mereka itu tahu kita itu positif. Amin. Gitu loh. Kan selama ini orang-orang awam tahu ini supporter itu kan wis kayak ngono dipikirkan enggak semuanya seperti itu. Jadi Aremania itu harus benar-benar ya jadi role model ya. Jadi kalau model tawuran-tawuran ngono-ngono iku wis enggak jamane lah saiki. Wong saiki wong itu kan suatu kebanggaan kesayangan. Kayak aku seneng nek bojoku dhewe. Masa aku diposo kon nyenengi bojone wong kan sama seperti itu. Itu memang kalau teko ae dhewe kok jiwa. Dan itu awalnya aku seneng ngelak Arema. Karena aku browsing-browsing di Facebook, aku nemu komunitas jenis Arema Banyuwangi. Karena aku melok gabung, di kono aku ketemu kambek jenis Mas Ipung, Sami Pung. Nah, balik itu kau iku, aku sekitar akhir Desember kan. Nah, di tanggal 4 Januari iku aku mutusno
kumpul mana karo Sami Pung untuk membahas berdirinya apa? Membahas komunitas Aremania Kota Genteng. Jadi itu kita sepakat untuk mendirikan Aremania Kota Genteng. Sebenarnya kalau dibilang tua sih enggak, yang duluan Aremania Banyuwangi lah. Soalnya dulu itu masih belum resmi, jadi kita masih komunitas Aremania Banyuwangi itu masih komunitas. Saya kira kita kenal dengan Mas Maji, Sudar Maji, kita dikenal sama Mas Sony. Saya kira kita diusulkan untuk membentuk Korwil Aremania di Kota Banyuwangi. Akhirnya tanggal 18 Agustus tahun 2013 itu kita resmi mendeklarasikan Aremania Korwil Banyuwangi. Itu juga dihadiri juga sama perwakilan manajemen Arema. Membikin wadah untuk arek-arek genteng sing seneng di Arema. Tapi kita juga enggak harus nonton bola tok gitu loh. Jadi kita juga harus kontribusi di masyarakat. Kontribusi bagi masyarakat sekitar lah kita. Contohnya kayak mengenane dulu itu waktu ono gempa Palu Donggala, terus sebelum itu galang dana juga untuk erupsi Gunung Kelut juga kita juga ikut. Terus yang dekat ini di Alas Malang kita juga terjun. Nah, jadi kita juga nggak melulu tentang bola lah. Kita itu tetap walaupun kita supporter sepak bola, tapi kita juga harus sosial juga ke masyarakat. Harus kita membaur ke masyarakat juga. Terus ini tadi juga nobar. Jadi emang dari awal kita cuma juga harus berbaur lah sama masyarakat. Jadi tidak harus tentang Malang, tentang Arema. Jadi tentang semuanya lah kita. Sip, meramaikan kampung serta tambah wawasan. Sing pasti ku nakoni asale. Apa wong Malang ngono. Ya anjene wong Malang. Rata-rata nggih Pak. Rata-rata. Malange Malang ndi? Ya ditakoki Malange Malang ndi? Blimbing. Jiwa suporter enggak ono. Pencitraan kanggo klub iku mau kecintaane juga enggak ono. Ngono. Dadi mangkano dene ngelakoni ego. Iku karepe dhewe.
wedidani ndak ono sing diwedani padha ae. Sajane Arema, Persebaya. Nek kapas masih mantuku iki kan ya ono melo Jember. Mantuku bal-balan melo Jember. Padha ae lek kangguku ndak ono. Nah, malah arek arek Persebaya iku mangan di kene sering juga. Tahu sa rombongan iki wae. Ya, 36 tahun 83 ketemunya. Jadi 36 tahun eksistensinya di sini. Ya alhamdulillah sangat berjuang Bapak sama Ibu. Manfaatnya sangat besar. Jadi walaupun saya itu waktu itu saya masih SD, tapi memang dari awal sudah mengikuti untuk perkembangannya ini. Sampainya konsentrasi saya fokus di sini. Aku sekali sempat itu tahun berapa itu sempat sekali terimbas gini. Saya kan rumah saya di Yosomulyo. Saya pasang banner ini di depan rumah saya. Ya nun saya bu waktu itu ada ya biasa kan. Mungkin ditanya kan Arema ini kan banyak kan setelah seberangan sama Nek. Nah di situ sempat ada waktu itu tahun berapa itu yang waktu anak banyak bonek liaran jalan itu dirusak bannerku itu waktu itu dirusak disobek itu ada tulisannya disobek aduh dibatek ampun biasa aja sih nggak ada pengaruh ya mungkin dari situ aja suka dukanya ya tapi nggak ada sih semuanya ya lebih banyak sih sukanya aja sih ya mungkin ya mungkin rivalitas mungkin itu tapi nggak pernah ada di sini kita. Supporter Indonesia saya pikir dasarkan kita. Salam satu jiwa Arema. Tahun ini saya memperkenalkan lagi, saya adalah Ovan Tubing yang pada waktu era Galatama Arema menuju kompetisi itu diminta oleh almarhum Luki Akub Zainal di depan kawan-kawan wartawan untuk mau menjadi manajer tim. Tahun ini pendukung Arema FC dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi, Aremania Genteng, memasuki usia 10 tahun. Terima kasih kalian masih setia bertahan dengan Arema FC. Bukan pekerjaan mudah untuk guyup satu tujuan, satu kesenangan, satu kecintaan pada saat sekarang ini. Kita memang supporter tidak bisa datang ke stadion karena ini adalah masalah dunia dan kita lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan. Tetapi dengan doa adalah salah satu jembatan terbaik untuk bisa tetap mendukung Arema FC. Terima kasih kalian masih percaya kepada Arema FC. Saya sendiri Ovan Tubing yang memiliki sejarah panjang dengan berdirinya Arema mau menyampaikan sekali lagi hormat saya buat kalian, Aremania Genteng Banyuwangi. 10 tahun luar biasa. Salam satu jiwa. Jangan lupa pakai masker. Satu jiwa Arema, selamat ulang tahun
dulur-dulurku, adik-adikku, nawak-nawakku, Aremania Genteng yang ke-10. Semoga tetap kompak, guyub, rukun, dan selalu memberikan doa dan dukungan agar Arema FC tahun ini bisa juara. Terus kompak dalam kreativitas, terus bersatu dalam kegiatan sosial, dan bermanfaat bagi warga Banyuwangi lainnya. Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Nur Alam, pemain Arema FC, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Aremania Genteng Banyuwangi. Semoga semakin kompak, semakin eksis, dan mendukung Arema menjadi juara. Salam satu jiwa, Arema. Selvarisi mengucapkan selamat ulang tahun buat Aremania Genteng Banyuwangi yang ke-10. Semoga semuanya diberikan kesehatan, tetap kompak selalu, terus dukung Arema FC berprestasi. Salam satu jiwa, Arema. Selamat ulang tahun Aremania Genteng Banyuwangi yang ke-10. Tetap guyub rukun, kompak kreatif, dukung Arema FC, eksis dan juara. Salam satu jiwa. Happy anniversary yang ke-1 dekade untuk Aremania Banyuwangi Korwil Genteng. Semoga tetap kompak dan solid selalu. Salam satu jiwa. Arema! Di dunia kita Arema, ku dukung selama-lamanya. Di dalam hati dan jiwaku, darahku biru selalu.
Balan lo kudu nguripi supporter kudu nguripi bal-balane.